Okey, seterusnya. Hadis ke-97. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qamatis sa'ah wa bi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisuha falyaf'al. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian masih ada bibit kurma, maka jika ia mampu tidak berdiri sampai menanamnya, hendaklah ia melakukannya. Ini satu hadis Nabi SAW sebut bahawa ada 2-3 benda yang pengajaran pada hadis ni. Yang pertama sekali, kalau ikut zahir hadis, kalaulah hari kiamat berlaku, kita tengah nak tanam pokok ni. Hari kiamat berlaku, kita tengah nak tanam pokok ni, maka teruskan tanam. Sebab menanam itu adalah pahala. Kita ni menghidupkan muka bumi ni dengan tanaman, pahala. Syabas dengan taniah ibu-ibu, akak-akak yang rajin tanam pokok bunga. Dia menghidupkan tanah tu pahala. Daun-daun pokok-pokok tu adalah pahala. Maknanya kita jaga baik-baik pahala. Dari sudut kesihatan pun bagus. Sebab pokok-pokok ni kan dia keluarkan oksigen. Kemudian dia ambil carbon dioxide. Kesihatan pun bagus. Ini kelebihan menanam pokok sudut zahir. So tanamlah pokok rumah kita kan. Tanam pokok kan. Ataupun ini sudut zahir hadis dia. Kemudian sebaliknya, apa dia maksudnya apa dalam hadis ini? Kalau nak buat amalan, jangan tangguh. Nak kiamat pun amalan. Salah satu amalan adalah menanam pokok tu adalah satu amalan. Sebab kita berbakti pada tanah. Tanam pokok yang bagus tu, kita berbakti pada tanah. Jangan tangguh. Sampai Nabi kata, kalau hari kiamat dah berlaku, kiamat tu tak sampai dekat engkau lagi. Contohlah kiamat tu katakanlah petir sampai sana. Kita ni tak nak tanam pokok, pergilah tanam. Buatlah amalan sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita, buatlah benda-benda yang baik. So jadi sebab kita tak tahu besok ke akhirat. Pertama sekali, amalan kita berapa net kita punya, kita tak tahu. Kita rasa kita banyak dah buat amalan, tapi kena tuntut dengan orang lain. Orang ni tuntut sebab kita mengumpat dia. Orang ni tuntut sebab kita kata dia, kan? Orang ni tuntut sebab kita ada hutang dia tak bayar. Oh, kita tak tahu apa net. Sebab tu banyakkanlah amalan. Sampai kiamat datang pun, kalau nak tanam pokok, jangan berkata, teruskan. Okey. Satu adalah zahir, di sudut zahir kan. Yang keduanya di sudut amalan tu jangan kita tangguhlah sesuatu amalan tu. Kemudian kiamat dekat sini, kalau kita sebut kiamat dalam bahasa agama, dalam interpretasi agama, dia ada dua. Satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Kiamat kecil ni adalah kematian kita. Kematian kita tu kiamat kecil. So jadi maknanya sebab itulah kiamat besar ni yang huru-hara alam. So kita nampak galaksi kita kan. Kalau kita tengok langit, kita akan nampak Andromeda tu, kita akan nampak. Kita Milky Way kita panggil. Dia punya bentuk tu macam ni lah. Bentuk macam puting beliung macam ni lah. Milky Way. Okay. Yang paling dekat dengan kita Andromeda. Andromeda tu dua kali ganda besar sebab dia crash dua galaksi. Jadi galaksi besar. Kalau dia rapat dengan kita, crash dengan kita, kan? Kiamat besar berlaku lah. Okay. So tadi hadis ni saya bukan nak cerita pasal Milky Way. Saya nak cerita pasal kalau kiamat besar berlaku dan ada kita tengah nak buat benda bagus, maka kita tanam lah. Kita tanam kan.